Hai guys, jumpa lagi di Fomek Channel. Kali ini aku mau ngenalin lagi mesin baru nih. Namanya Horizontal Seismic Source Grinder FSG JMH60. Untuk spesifikasinya nanti bisa kamu lihat di kolom deskripsi atau di akhir video ya. Mesin ini cocok banget nih buat kamu yang lagi pengen usaha selai kacang. Karena selain mudah digunakan, mesin ini juga memiliki kapasitas 50-500 kg per jam. Wow, cepet banget kan? Langsung aja kita lihat cara penggunaannya yuk. Pertama, siapkan kacang yang sudah dicuci, dibersihkan dan dikupas kulitnya, lalu sangrai. Setel pegangan untuk menyesuaikan celah ke arah kiri untuk mengendurkan dan ke kanan untuk mengencangkan. Setelah itu, kencangkan baut. Jangan lupa siapkan wadah untuk hasil selai kacang yang sudah jadi. Pastikan tuas ke arah bawah sehingga selai yang sudah jadi langsung keluar dari pipa. Nyalakan mesinnya, lalu masukkan kacang ke dalam mesin dengan cara menuangnya ke corong. Kacang yang dimasukkan tadi kemudian akan keluar menjadi selai kacang yang halus nih. Lihat deh, wah, mudah banget kan cara pakainya. Ada mesin tipe SSG lainnya yang bisa digunakan untuk membuat saus sambal nih, yaitu tipe SSG JMV80 dan SSG JM80. Kedua mesin ini cara penggunaannya juga sama. Siapkan bahan yang akan dijadikan saus. Untuk cabai keriting yang panjang, potong lebih dahulu agar lebih mudah dalam proses penggilingannya ya. Masukkan bahan ke dalam corong dan bantu dengan sedikit menekan dengan spatula. Cabai akan tergiling dengan sempurna dan bahkan tidak terlihat bijinya lagi. Mesin pembuat saus SSG JMH60, JMV80, dan SSG JM80. Mesin Fomek memang andalan pengusaha kuliner.